Ini targetnya bisa dijalani Pak Yori? Target paling lambat 24 November harus sudah selesai semua. Itu target dari Pak Anies atau dari Saranajaya? Oh, dari Saranajaya. Kalau dari Pak Anies sendiri kira-kira kemarin ada kalau Bapak kan pesannya pokoknya segera selesaikan secepatnya tapi tetap memperhatikan keamanan ya, karena kan beliau juga tahu persis lapangan itu kan bukannya area kosong clear nggak ada orang gitu saya kerja itu kan penuh pedagang jalan apa jualan orang jual warawiri lewat apalagi sekarang kan saya lagi pemasangan kalsiklat tuh casing buat jembatan jadi intinya banyaknya pedagang di bawah dibukanya jalur itu mempengaruhi pembangunan nih Pak jadi molor gitu ya Pak ya jalur itu kan dari awal kan dari buka ya kan ya kan tapi masalahnya sekarang kan banyak yang berdagang di mana di trotoar itu sementara saya kan lagi pasang di atas trotoar itu lagi pasang casing jadi pedagang yang itu yang mengganggu pembangunan itu Pak yang di trotoar itu ya bukan hanya pedagang kan orang lewat juga di situ Pak jadi bukannya mengganggu saya harus memperhatikan keselamatan mereka gitu jangan cuma bangun ngejar target ngejar tanggal atau terjadi kecelakaan kerja gitu ada permintaan kepada pemprov sendiri mungkin larangan orang melintas dulu di situ Pak biar agak lebih cepat pembangunannya kita koordinasi aja terus kita maksimalkan kerja pas malam ya kalau pas kerja siangnya kita usahakan yang terlalu pasang-pasang material nanti saja gitu. Kalau terkait pada